dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun TNI ke-73 dan pemecahan rekor MURI Indonesia, jajaran Tentara Nasional Indonesia di Kalimantan Barat menggelar senam Gemu Famire yang diiringi lagu Maumere Selasa 4 September pagi dengan jumlah peserta 6.341 orang dari berbagai sekolah dan komunitas di Kota Pontianak dan Kuburaya. Pangdam 12 Tanjung Pura, Mayjen TNI Ahmad Supriyadi mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut bukan semata-mata untuk memecahkan rekor MURI, namun juga untuk mengajak masyarakat Indonesia bersatu melalui budaya yang ada. Selain itu, Pangdam juga mengatakan dalam menghadapi Pilpres dan Pileg mendatang, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia sangat dibutuhkan. Hari ini TNI dalam rangka menyambut hari TNI ke-73 tahun 2018, salah satunya adalah melaksanakan tadi Gemu Famire yang dilaksanakan secara serentak, dan ini memecahkan rekor MURI dunia. Tetapi tidak hanya semata itu, tetapi di balik itu adalah mengajak seluruh rakyat Indonesia dengan budaya bisa bersatu. Ya, dengan budaya bisa bersatu menghadapi event yang akan datang, event nasional yang akan datang, yaitu Pilpres dan Pileg. Nah, ini memerlukan persatuan dan kesatuan pada seluruh rakyat Indonesia, sehingga pelaksanaannya nanti dapat dilaksanakan dengan damai lancar. Dari Kota Pontianak, Rizky Kurniawan, Kontributor Berkat TV.